Oke, hai. Selamat tengah hari, selamat petang, selamat hari. Hari berapa ini ya? Hari Selasa. Hari Selasa. Sekarang hari ini dua. Hari dua. Hari dua. Sekarang ini Tumatik berada di sini Keningau bersama dengan Original. Yaitu Original. Atmosfera. Oke, yang sedang meninggui sekarang ini, jangan kamu lupa kasih share. Share. Iya, share saja. Oh, hai. Ratus. Hai. Si 100. Kalau ini view sampai 1000, saya suruh dia orang menyanyi. Iya. Oh, kalau sampai pom. Kalau ini view sampai 1000, kita suruh dia orang menyanyi 3 buah lagu. Wah. Oi. Come on. Hai, saya Tumatik. Siapa? Hezron dan Ganak. Oi. Ganak Kosmos Merah. So, kita mau tengok 1000. 1000. Kalau confirm 1000, dia orang akan nyanyi secara piri, dia bilang, piri kah? Enggak ada bawa duit nih kalau kamu minta bayar. Piri of charge. Ya, naik lagi. Come on. Sekarang kami ya, she. 1000 kami akan nyanyi. Hai. 200 sampai 1000 juga kayak. Oh, boleh. Kalau itulah challenging dia untuk petang nih. 1000. 1000. Kalau sampai 1000 view, kita suruh dia orang menyanyi. Tapi dalam masa 5 menit. Dalam menabuli. Kamu kasih kanan saya, Bang. Bully challenge. Ya. Ini betul-betul challenge. Hai. Hai orang Keningau, kami di sini. 1000 viewer. Dia nyanyi secara live. 1000. Live. 300. Come on. Yang 300 itu kamu kasih share. Kalau sampai 1000 view, saya suruh dia orang nyanyi secara live. Oh ina, mau 400 sudah. Naik lagi. Hai. Selamat petang. Jangan kamu stres. Kalau kamu stres, ya bagi mereka yang stres di luar sana, kamu tengok saja muka dia orang dua ini. Satu baby face, satu lagi handsome boy. Saya saja yang muka kuyak. Hai, 400. 1000 view, saya suruh dia orang nyanyi lagu terbaru, tajuk dia Pilu. Pilu. Bukan menahan pilu. Pilu. Oke, 500 sudah. Enggak kasih sudah. Naik lagi. Come on. Hai geng. Oke, yang dari Keningau terutamanya kita ucapkan dulu terima kasih kepada penonton-penonton dari Keningau dan terima kasih kepada penonton-penonton di ya, siapa itu? Itu yang bikin share, bikin nyawa. Iya. Oi, betul-betul 600. 1000 kita akan suruh dia orang nyanyi lagu terbaru dia orang. Mungkin selama ini kita dengar lagu original Sabahan, tapi saya dengar ada lagi lagu terbaru yaitu Pilu. Menahan pilu sembarangan saja. Hai, karena saman lah saya kalau begini nih. Oke, 700. 1000 saya suruh dia orang nyanyi. Oke, kamu kasih share. Oke, 700. Naik lagi. Barulah, naik lagi. Pantas. Ya, pantas. Hoi, lap dulu nih. Ada tolak kah? Ada liur. Ada liur di meja. Hai. Nah, 800. 800. 1000. 1000. Ayo. Noina, 800 sudah. 800. Oke, sampai 1000 views saya suruh dia orang nyanyi. Tematik berapa tinggi kau dia bilang? Siapa yang mau ngeluh tuh? Saya short screen itu dia punya komen itu. 900. Aduh. Ingat janji ya? Boleh kah? Boleh. 1000 views dia orang akan nyanyi 3 buah lagu. Hai. Woi, 100 lagi. Tinggi Tumatik 157. Iya, itu. Betul. Ya. Saya 17. Jangan mengelus saja tuh. Kau tinggal, kau sudah janji 1000. Kau tinggal. Kau tinggal. 1000. Oke, sudah janji. Oke. Sekarang ini mari kita jemput artis yang memang sudah dikenali di Sabah ini. Memang banyak tergila-gilakan dia, tapi sudah kawin, so minta maaf. Apapun, terimalah original Sabahan. Oke. Okay. Original Sabahan kah? Ya. Tapi lu original Sabahan dulu, okay. Bang. Kaki deh tuh yang okay. Original. Oke. 1.1. 1.1. Oke. Mana kod original mana? Saya ini. Yang enggak.
nih. Original Sabah, mantat kampung tuna napi-napi. Jangan koti, kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Kau mau saya sikut tuh Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku, saya original. Andai koton boros oku dusun, garanti kau ponanku nunuti borosan ku. No kurotu kau ngigis, kau udah no korongo dusun mantan Satu lima lagu baru. Kasih dua. Aina. Aina. Kau bilang challenge kan, kasih ya. Dua. Ya, kasih dua. Pilu. Eh, apa? Menahan pilu. Lagu original Sabahan. Lagu atmosfera yang terbaru yaitu menahan kontut. Karena marah lama. Satu empat. Dia steady 1-4 kayak ini. Ya. Ah, 1-5. 1-5 lagi. 1-5. Diorang sekarang ini petang ini diorang makan apa ini menurun nih? Siapa pukul lah kamu ini kalau menurun nih? Come on. 2-2. Atmosfera ada lagu terbaru Menahan Pilu. Bagus juga lah sebab saya ini sedang dilamun cinta bah sekarang ini. Tapi saya tidak tahu di mana saya siapa dengan siapa saya mau kasih mencintai. Nalaku. Naik lagi. Tapi itu lagu kecewa bukan bikin jatuh cinta. So, bagaimana? Lagu baru 1.5. Ada lagu baru Menahan Pilu. Lagu baru setelah ini belum rilis, dia punya official MV lah. Ya. So, yang Menahan Pilu itu belum lagi rilis lah. Dalam apa? Digital sudah lah, ada macam di jokes. Oh, iklan sudah di anu lah, bertabur sana sini. Bertabur. Huy. Mana bertabur? 1-6, 2 ke dia akan nyanyi lagu terbaru dia. Menahan Pilu. Se kamu. Terkurang lagi itu. Omara dulu jurang. Oke. Coba 1-6 ini, kenapa kamu tidak kasih se ini? Kasih se. Sebab saya pun merayu sama diorang kan, supaya diorang nyanyi itu lagu terbaru atmosfera yaitu Menahan Pilu. Atmosfera, bukan elang-elang. Bukan elang-elang. Bukan atmosfera. Dua ke, diorang akan nyanyi lagu terbaru. Menahan Pilu, dah bilang. Menahan Pilu versi India. Wah, versi. Hei. Oke, dua ke. 1.6. Naik lagi. 1.6. 2.6. Kami sekarang ini berada di sini Keningau, Kampung Bingkur, dan live streaming ini ditaja oleh Tumatik. Pandai. Ditaja oleh cari satu. Oke. Okay. Naik lagi. Tinggal tiga. Lagu terbaru. Tinggal tiga. 1-6, Syekh. Sinek lah pak. Ya ini tujuh. 8 1.7. Kamu sudah janji ya? Kalau 2K, dia orang akan nyanyi. Kalau 2K, si Hezron dengan si Ganak akan nyanyi. Nah, 1.8. Adi, kenapa 1.7 ini? Aduh, sorry lah. 1.8, kejap lagi. Sampai sejak 2K, kalau dia turun mesti kasih terus up. Ini anu memang anu kayak ini. Ya, 1.8. Boleh tahan kok punya kamera ini yo. Hei nah. Rambut beauty. Iya. Antara 1.9. Ready bro. Turun. Jangan begitu. Naik. 2K. Menahan pilu di telinga.
2K. Mana janji? Mana janji? Mana janji? Oke. Dari mana? Oke. Siapkan cintaku dulu. Kau ragukan hatiku yang jujur. Cinta yang kusangka dan kekal abadi. Rupanya hanya sementara. Hadirnya penghalang cinta kita, ujuk rayu yang meracun dirimu, mencuri cintaku, membawa kau pergi, meleburkan semua impianku. Kini ku tersiksa menaruh sambung. Eh, kita boleh tahu dia. Saya tidak pali terlari. Kita kan sudah kau kiok tulung, Bang. Saya tidak pali. Jadi saya nyanyi siapa tulung itu. Bingung dia tahu. Ya. Tulung dulu, Bang. Sudah separuh saja kan iklan. Kalau kamu mau dengar yang full, kamu pilih yang di YouTube. Ya, YouTube. YouTube. Jadi jangan lupa juga subscribe kami punya apa? Oke, kasih tahu dulu YouTube kamu. Jangan lupa subscribe kami punya akun YouTube juga, Atmosfera Official. Jangan kamu lupa untuk subscribe kami. Jangan kamu lupa si Karap dorong punya YouTube channel. Si Kerupuk. Si Kerupuk. Atmosfera kan? Atmosfera. Atmosfera. Atmosfera Official. Oh. So, kita bagi peluang dulu Bang si Ganak nyanyi. Pak, gua ada penyanyi. Ya, si Ganak. Siap batuk-batuk. Itu yang bagus tuh, sarak-sarak basah. Coba minum obat batuk. Sama suara saya, sarak basah, paksa saja. Coba minum obat batuk tadi. Oi, nah. Masa saya tidur saya kena telepon, itulah saya di sini. Oi. So, boleh satu lagu? Boleh tuh, boleh Bang. Ada manajer di sini, Pak. Ada manajer di sini. Oke. Okay. Saya pengasih habis siap nyair. Oke. Okay. Oi, kita nyanyi lah yang kan apa? TTM. Apa dia kode tuh? Paksa saja. Ya. Hai. Okay. Pernah kau berjanji waktu kau message aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku. Sakitnya hatiku, air mataku jatuh. Ku online Facebookku, ku update status baru. Change my relationship, macam dulu. Jangan kau merayu, karena aku tak mahu. Dasarmu kamu, memang tak tahu malu. Kamu tak tahu malu, suka-suka saja kau buat begitu. Jangan lupa sudah cara main dia. Oke. Tidak apa, boleh ulang tuh, boleh ulang. Oke. Coba. Kamu tak tahu. Ya. 1, 2, 3, 4. Kamu tak tahu malu, suka-suka saja kau buat begitu. Kau pernah berjanji pada diri ini, setia menanti walau apa pun yang kau cari. Dengarkanlah lagu, dengarkanlah kisahku. Tak terlalu happy, tak terlalu sedih. Kisah nyataku. Lama tidak main gitar, Mbak. Lu susah sudah mau main. So. Jadi apa lagi cerita kita ini? Bagus kita bercerita lah. Ya, bercerita. Sebab kasihan juga si Ezron kan. Kalau ada soalan. Dari official dia orang punya page lagi tadi dia nyanyi sampai pikir official page tematik. Bagus kita bercerita sajalah. Oke. Okay. Bercerita dulu. Contohnya lah kan kalau ada orang kawin Mbak kan, orang dijemput. Ha, boleh jemput enggak begitu saja? Boleh. Oh, ina. Tanggung makan Mbak kalau kawin. Tanggung makan. Kadang-kadang ada yang antau. Tanggung minum air lagi. So, kalau kamu mau jemput orang kawin, kasih sedia saja berapa kos dah? Oh, itu rahasia. Oh, rahasia. PM tepi ya. Oke, okay. Dia orang bilang dia orang bersedia untuk pergi tempat-tempat yang kawin.
siapa-siapa yang akan kawin terbaru ini. Nah, kamu boleh jemput dia orang. Harga PM tepi. Harga PM tepi. Iya. Oke. So, lagu baru berapa saja? Dua? Dua. Dua. Diorang ada lagu baru dua. Kalau yang manajer boleh tanya kan kalau secara pribadi betul? Berapa umur? Berapa ketinggian? Boleh kan? Boleh. Oke, sekarang ini kita masuk soalan satu lagi, panjang. Iya. Panjang rambut. Panjang rambut. Oke, kita masuk soalan panas. Panas ah? Panas. Okay. Baru mendidih. Hezron, berapa kau punya ketinggian? 1.7. 1.7 ketinggian dia. Ah, genap. 1.7 berapa? Ay, 1.7 berapa? 1.7, enggak, belum 1.7. Maksudnya 1.72. 1.72? Macam mana? Mau lebih lagi, mau lebih. 1.72. Mau kontak siapa kau? S. Ay, nah. PM tepi, kamu pergi saja. PM itu page atmosfera. Atmosfera official. Atmosfera official. Bingkur mari. Iya, hai. Apa lagi tuh, saya mau tanya? Soalan dia. Soalan saya, sekarang ini selalu berada di mana? Di Keningau, di KK, ataupun di KL? Sebab kebanyakan orang anggap kamu di KL. Sebenarnya kami bukan selalu di KL lah, kami di sini-sini juga, Bang. Eh? Kami di kampung juga, di Keningau. Di Keningau. Di Keningau saja. So, sekarang ini di Keningau saja lah. Tidak, belum lagi pergi ke KL. Belum kami belum apa lagi? Perlu 1 tahun untuk berpikir kalau mau tinggal di sana. Ya kak. Terlalu lama kamu berpikir. Abis itu apa? Susah mau pikir lah. Saya tahu betul kamu takut tidak ada mau balik sudah di Sabang. Oke, apa lagi? Umur. Boleh kak umur? Boleh. Oke, saya mau tanya ini dulu. Gana. 20. 20 berapa? 25 kan? 27. Yang betul-betul mbak? Yang betul-betul? Saya 25. 25? Ini? Saya 26. 26? 27. 2 tahun. Oh iya, 27 lah. Nih, 29. Oh iya. Susun dong kan? Hebat. 25, 27, 29. 2 tahun, besar. Jadi kalau tarik-tarikan itu, nah, tanya kepada yang 29. Oke, apa lagi soalan Cha? Alah, kenapa ini tinggal 15 lagi? Tinggal 17? Kok punya cas? Iya. Oh, so sedikit sudah cas. Oke. Okay. Ada lagi soalan panas. Banyak orang tertanya-tanya nih. Hezron, kau sudah kawin kah? Setakat ini sudah. Setakat ini sudah. Dia takut di depan di sana. Oke, genap. Sudah kawin? Sudah, 3 bini. Ada satu lagi kosong. Jangan begitu, Pak. Ya, betul. Ada satu lagi. So, jangan kamu lupa subscribe YouTube channel Atmosfera. Dan jangan lupa like page. Itu Atmosfera official, kan, ya, manager? Semua Atmosfera official itu. Iya. Di IG pun Atmosfera official. Di YouTube pun Atmosfera official. Di mana? Lagi di Facebook pun Atmosfera official. So, oke, okay, sekarang saya sudah banyak tanya kan. Saya datang di Keningau ini, kamu pula yang tanya saya. Tanya. Bagi dia soalan. Oke. Okay. Selepas kamu tanya saya, last song, lepas itu kita saya tekan ini live begini ini tutup terus tuh. Oke, okay, saya mau balik ke soalan apa soalan lah. Soalan setakat ini berapa sudah pulangan kau dari YouTube? YouTube. itu aja saya mau tahu. Oke. Okay. YouTube, saya boleh beli ini separuh ini sahabat. Oh iya. Wow. Itulah saya bilang. Mantap. Kesan sekali. Kesan-kesan daripada subscribe itu banyak orang makin handsome dan cantik. Terus lepas itu dia punya pengajaran di sana ada apa isi tersirat lagi begitu. Iya. Jadi buat kamu yang suka buat video lah begitu, jangan kamu malu-malu buat kamu punya YouTube kah akun kamu buat kamu upload saja video supaya jadi macam situ mati. Iya, betul. Boleh-boleh sama dia separuh kamu beli semua. Final gitu. Mau mengeluh tuh. Oke, apa lagi? Bagi dia soalan lagi. Sia-sia saya datang ke Ningau kalau tidak soalan.
Tumbuk lain dua orang ini. Hari ini kok tidak bawa Grab, Bang? Ada, Bang. Guna. Macam mana satu orang aja kok bawa Grab? Tiga ini nyawa. Ya, satu orang saja. Iya. Oh, iya. Berempat ya. Saya akan buat Grab selepas dompet saya mengempis. Oke. Okay. Enak, ada apa-apa mau tanya sebelum kita langsung? Saya masih bawa pikir mau tanya apa? Masih tidur, masih ganak ini. Oh, kau sudah kawin kah? Hei. Ah, itu soalan. Saya, oke, okay, yang sedang tinggu sekarang ini, yang berminat dengan hati tomatik yang tebal ini, PM saja saya. Oh, yuk. Mana-mana semenak yang single, Bang. Ya. Apalagi apa kamu tunggu, dia boleh beli separuh Sabah. Ya. Jangan kau main-main. Main-main, loh. Oke. So, sebelum kita akhiri kita punya channel, kasihan dia orang, bepolu-bepolu. Suara pun ya, sudah habis. Tidak perlu. Okay. Habis biasa sudah ditabasan. So, permintaan tematik the last song is what? Apa? Berakhir. Disebabkan berakhir sudah. Nyanyi dulu. Berakhirlah sudah. Oke, okay, bisa. Kod ori. Oke. Jangan pulang balik. Sorry. Jangan pulang sudah. Sudah. Sekarang ini ucapan terakhir Hezron Atmosfera kepada peminat-peminat kamu. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saulus ataupun lebih dikenali sebagai Tumatik. Astaga. Oke. Apa-apa sila salah dan silap dari kami harap diampunkan, dan jangan lupa kamu subscribe balik apa yang kami cakap tadi ya. Yeah. Dan ini video kok apa jangan kok pada mah? Ya. Mesti kok kasih on saja. Ya. On saja nih. Oke, okay, jadi buat kamu semua selamat tinggal dan jumpa lagi. Sia, bye bye. Oke. Okay. Sekarang ini kita bagi peluang kepada Ganak untuk menyampaikan ucapan kepada peminat-peminat dia. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat petang kepada semua orang-orang yang menonton apa live ini sekarang. Saya cuma mau cakap yang sahabat cantik itu saja. Terima kasih. Aduh. Oke, okay, terima kasih karena menonton live
streaming kami pada hari ini. Bye, jumpa lagi. Jumpa lagi bila? Jumpa lagi di masa yang akan datang. Yeah. See you when I see you. See you again. Bye.